Si jago merah melahap satu rumah di Jalan Haji Menengwar RT 2 Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kota Waringin Barat. Senin malam tadi, dugaan sementara penyebab kebakaran tersebut adalah konsleting listrik. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Hanya satu unit sepeda motor yang bisa diselamatkan oleh warga, sisanya hangus terbakar. Sementara itu, kerugian materi dari peristiwa ini masih belum bisa diprediksikan. Di sisi lain, kebakaran tersebut telah mengakibatkan satu petugas pemadam kebakaran tumbang. Tumbangnya satu petugas damkar ini diakibatkan karena terlalu banyak menghirup asap di lokasi kebakaran. Hal tersebut juga telah dibenarkan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kobar, Mancurum Purni melalui Kepala Bidang Damkar, Dwi Agus Suhartono. Tim Borneo 24 melaporkan.